Persija Jakarta akhirnya meresmikan rekrutan terbarunya, Hanno Behrens. Ofisial klub Persija mengumumkannya via media sosial pada Senin malam, tanggal 4 Juli. Hanno menjadi pemain asing ketiga yang didatangkan Persija dalam menyambut Liga 1 2022-2023. Dalam rekam jejak sejarah, Hanno Behrens menjadi pemain Jerman pertama yang berseragam Macan Kemayoran. Persija resmi mengkontrak Hanno selama 3 tahun ke depan. Hanya saja, manajemen Rostock dan Persija sudah sepakat tidak mengumumkan detail transfer. Pelatih Persija, Thomas Doll, berharap besar kedatangan Hanno bisa menyempurnakan sistem permainan tim agar menjadi yang paling tangguh di musim depan. Apalagi, ia juga andal dalam mencetak gol. Selama berkarier, Hanno termasuk gelandang yang sangat produktif. Terbukti selama karirnya, Hanno berhasil mencetak total 54 gol. Hanno mengoleksi 7 gol saat berseragam Hamburg SV, 12 gol bersama Darmstadt 98, dan 30 gol dalam 181 penampilan bersama FC Nürnberg. Hanno pun membukukan 5 gol dan 6 assist kala membela klub terakhirnya sebelum bergabung ke Persija, Hansa Rostock.